perhitunganku, seharusnya sekarang kita berada di benua Alandra dan Pulau Damara. Berarti kita sedang menuju ke segitiga Alandra. Hah? Apa? Yuna, ini berbahaya. Penghuni laut tak takut pada segitiga Alandra. Banyak kejadian aneh yang terjadi di sana. Aneh gimana sih? Maksudmu? Beberapa prajurit pernah masuk ke segitiga Alandra dan tidak pernah kembali sejak saat itu. Tenanglah, Jenderal. Itu kan cuma mitos pelaut saja. Aku ingatkan, jangan pernah meremehkan ruang hampa yang ada di segitiga Alandra. Sesi latihan yang bagus. Kemampuanmu berkembang dengan pesat. Kamu memang singa yang sangat hebat. Terima kasih, aku bisa berhasil karena bantuanmu. Bukan cuma aku, tapi teman-temanmu juga. Kekuatan kelompok memang hebat. Ingatlah akan itu. Mereka memang hebat, selalu mendukungku dan selalu ada untukku. Battle Bomb. Oh, hey Jenderal Khan. Kita memasuki tempat berbahaya. Rute yang Magus berikan pada kita membawa kita tepat ke segitiga Alandra. Apa? Kalau melewati segitiga itu, kita bisa terhisap ke dalam ruang hampa. Seperti prajuritku dulu. Jenderal Khan, melewati segitiga itu adalah jalan tercepat menuju kuil hiu putih. Ruang hampa itu cuma mitos saja. Kita harus mencari jalan lain. Aku yakin itu bukan hanya sekedar mitos. Itu akan memakan waktu lebih lama. Kita tidak punya banyak waktu. Waktu katamu? Apa gunanya lewat situ jika tidak ada yang selamat untuk melanjutkan misi? Gak ada pilihan lain, Jenderal Khan. Kita harus tetap jalani. Nasib seluruh samudera dan seluruh dunia ada di tangan kita. Hampir aja. Iya, tadi hampir saja. Kalian gak apa-apa? Kok lampunya jadi mati? Petir tadi pasti yang mematikan sistem kapal Phoenix. Tunggu ya. Teman-teman, aku butuh waktu untuk mengubah jalur dari tenaga utama ke tenaga cadangan. Kalian jangan khawatir. Battle Bomb, tongkatmu bahaya. Teman-teman, waspadalah. Apa itu? Biar aku periksa dulu. Yuna, cepat! Itu portal ruang hampa. Kita harus menghindarinya. Sedang kuusahakan. Cepetan, Yuna! Kalau nggak kita bisa kesedot ke sana. Sedikit lagi. Satu lagi. Yeah. Oke, ayo kita keluar dari sini. Kenapa lagi? Baling-balingnya macet. Kita nggak bisa keluar dari sini. Biar ku periksa. Tidak bisa, ini macet. Leona, aku akan membantu Jenderal Khan. Setelah beres, segera keluar dari sini. Battle Pop, jangan, itu bahaya. Kau bisa terhisap ke dalam sana. Aku harus membantu Jenderal Khan. Lagi pula, kita akan terhisap kalau baling-balingnya macet. Battle Pop, jangan. Jenderal Khan. Battle Bomb pasti bisa. Aku yakin.
teman-teman. Paddle Pop, kalian dengar aku? Magus, Paddle Pop, apa kalian dengar? Jangan-jangan mereka... Gak mungkin. Hah? Gimana dong? Hanya satu yang bisa kita lakukan. Lanjutkan misi kita. Apa? Kita gak mungkin ninggalin mereka. Pasti ada cara untuk menemukan mereka. Leona, misi pencarian mutiara laut lebih penting daripada apapun. Sudah tugas kita melanjutkan misi ini. Apa maksudmu, Jenderal Kan? Paddle Pop tidak pernah meninggalkanmu. Sekarang malah kamu tinggal pergi. Mereka pahlawan yang hebat. Dan mereka pasti bisa mengerti. Aku memiliki kristal hiu. Dan kau, dengan kemampuan penglihatan, sudah tugas kita melanjutkan misi ini. Tapi kita gak bisa ninggalin mereka. Benar banget. Gak mungkin Magus dan Paddle Pop hilang begitu saja di sini. Kita mesti nungguin. Wow. Melanjutkan misi ini berarti menghormati mereka yang hilang. Paddle Pop hilang. Kita pasti akan menemukan mereka, Jenderal Kan. Berarti aku harus pergi sendiri. Kamu masih ada di sini karena Paddle Pop tidak pernah meninggalkan kamu. Ingat itu. Di mana ini? Ini sudah bukan di Alandra, Paddle Pop. Halo? Halo? Sini. Paddle Pop, kamu di mana? Bisa dengar aku nggak? Halo, halo. Tweet, coba kita pakai ini. Halo, Paddle Pop. Halo. Gimana kalau aku ubah frekuensi radar aquascope-nya? Mungkin kita bisa dapat... Gimana, Spike? Nggak ada. Mungkin Jenderal Kan benar. Mungkin pada Pop dan Magus. Emang benar-benar... Jangan bilang begitu. Paddle Pop masih hidup. Mereka ada di sana. Aku yakin. Hello? Energi di sekitar sini agak berbeda. Kita seperti berada di dimensi lain. Oksigenmu mulai menipis, Paddle Pop. Kau harus lebih tenang. Ayo, kita harus cari tempat yang aman. Kamu harus menghemat energimu. Sebelah sini, kita bisa berlindung. Aku harus cari cara untuk bisa keluar dari sini. Paddle Pop, halo? Halo Paddle Pop, apa kau dengar aku? Ayolah Paddle Pop,
Kamu di mana? Leona, mau makan cemilan enggak? Tidak sekarang, Spike. Aku sibuk. Kamu kan belum makan dan istirahat dari tadi, Leona. Aku harus fokus mencari Pedal Pop dan Magus. Ayo dong, Leona. Kalau lapar, kamu nanti jadi susah mikir. Tapi, aku kan selalu lapar. Baiklah, kalian berdua benar. Yum. Spike, nyalakan sinyal daruratnya. Siapa tahu mereka bisa mendengar sinyal kita. Menggunakan indraku, aku rasa ruang hampa ini benar-benar ada di dimensi lain. Jadi semua ini terhisap juga seperti kita? Sepertinya. Dan mereka tidak bisa menemukan jalan keluar dari sini. Ya, semoga keberuntungan kita masih tersisa. Juga oksigenku. Kalau tidak bisa kita keluar sendiri dari ruang hampa ini, ya, aku harap teman-temanmu tidak akan menyerah sampai mereka menemukan kita. Merekalah harapan kita. Aku tidak pernah ragu. Aku harus pergi. Nasib lautan. Bagaimana kalau Leona benar? Tidak. Tidak. Harus kulakukan. Ini tugasku. Pedal Pop tidak pernah meninggalkanmu. Kamu masih ada di sini karena Pedal Pop tidak pernah meninggalkan kamu. Ingat itu. Leona, dia benar. Aku tidak boleh meninggalkan mereka. Sinyal darurat. Leona! Dengar itu? Seperti suara radar. Kadang ada, terkadang... Oh, itu ada lagi. Ada suara? Ya, seperti suara yang sering ku dengar. Kau dengar itu? Itu, aku dengar. Suara dari kapal Phoenix. Itu sinyal darurat. Tapi datang dari mana suara itu? Nah, di sebelah sana. Kalau kita bisa dengar mereka, mungkin bisa juga sebaliknya. Kita butuh suara yang cukup kencang untuk... Magus, gunakan auman singamu. Tapi peluit listrik itu, nanti dia bisa dengar dan menemukan kita. Kita harus ambil resiko. Cuman ini kesempatan kita. Cepat! Oke, coba sekencang mungkin. Ayo! Jangan-jangan. Ada apa, Leona? Apa itu mereka? Aku tidak tahu. Sepertinya itu datang dari arah barat. Ini ada lagi. Aku bisa melihat sinyalnya. Tapi tidak ada apa-apa. Bagus! Terus mengaum. Oke. Ada lagi. Ini pasti mereka. Kalian, terus awasi sinyalnya. Kamu mau ngapain tuh? Aku harus mencari cara untuk membuka portal ruang hampa. Hah? Buka lagi? Benar. Tapi gimana ya? Portal itu terbuka ketika... badai!
Sambaran petir. Tentu saja. Twitch, matikan semua daya. Kita butuh banyak tenaga untuk melakukan ini. Tapi kita bisa kesedot juga nanti. Tidak jika aku ubah kutub dayanya. Dengan begitu, portalnya akan mendorong Magus dan Pedal Pop keluar. Kayaknya habis ini aku butuh yang segar-segar untuk tenggorokanku. Magus, awas! Kalau temanmu sedang berusaha mencari kita, kuharap mereka datang sekarang. Pasti! Spike, Twitch, siap? Ayo lakukan! Oke, aku harus mengalihkan daya listriknya. Sekarang aku butuh batang besi dan sesuatu yang... Gimana kalau... Tunggu! Kalau ini... Bagaimana kalau tongkatku? Jenderal Kan? Kamu kembali? Iya, sempurna! Baiklah, kita mulai. Semua siap? Nyalakan! Aku tahu. Mereka pasti bisa. Ayo, Pedal Pop, kita keluar. Cepat! Menghilang lagi. Maaf, sudah membuat kalian takut. Terima kasih. Kita nggak akan selamat tanpa kalian. Bukan aku, tapi Leona yang percaya kalian akan kembali.
dan dia menolak untuk pergi. Dan tentu dengan bantuanmu, Jenderal Khan. Kalian memang bisa diandalkan. Kita ini tim yang hebat. Dan kita semua pasti akan bisa mengalahkan Shadow Master.